Sementara itu, Kepala Kampung Fatagomi Naftali Asmuruf mengapresiasi inisiatif Puskesmas Fatagomi mensosialisasi protokol kesehatan dan gejala virus COVID karena membantu warga menghindarkan diri dari ancaman virus mematikan tersebut. Apresiasi Kepala Kampung Fatagomi Naftali Asmuruf disampaikan dalam sosialisasi yang dihadiri Babinsa dan aparat Kampung Fatagomi Kabupaten Maibrat. Apresiasi disampaikan karena akan membantu warga menghindarkan diri dari ancaman penyebaran virus corona dan terhadap bantuan sembako telah disesuaikan dengan jumlah KK, sementara dana kampung tahap pertama dilakukan sesuai petunjuk teknis dari pemerintah. Saya sebagai kepala kampung, saya minta ucapkan terima kasih untuk pemerintah atau dari pusat yang salurkan dana COVID ini kepada kami. Kami sudah lakukan secara resmi. Saya minta terima kasih untuk dari pusat, kepala daerah, dan turun ke kami Kabupaten Maibrat. Lebih khususnya untuk Kabupaten Maibrat yang lakukan kegiatan posko yang 2021 ini kami lakukan secara resmi. Darmawana Sunda, CWM Channel.